Hai dan assalamualaikum semua. Untuk video kali ini saya nak explain sedikit pasal lab yang kelima kita, soalan nombor 5. Kalau tengok balik soalan nombor 5, dia suruh kita plot parabola dengan menggunakan parametric equation yang diberi. Berdasarkan coding yang saya dah beri sebelum ni, kebanyakan kawan ada beberapa masih ada lagi beberapa kawan-kawan kita yang tak boleh nak run sebabnya ada masalah dengan MATLAB tu sendiri, iaitu masalah simbolik MAT toolbox macam tu. Disebabkan tu dia tak boleh run. So untuk video ni saya nak terangkan atau perkenalkan satu lagi coding yang boleh run kita punya paraboloid ni untuk selesaikan masalah yang kelima kita ni lah. So mula-mula power type S equal to in space 0.5 untuk perkenalkan interval S kita. Lepas tu T equal to mean space 0 hingga 2 pi. Ok, untuk yang seterusnya ni kita kena guna mesh grid. Memula perkenalkan dulu awak punya variable ST. Yang atas ni saya guna variable S kecil untuk perkenalkan interval dia dulu. T ni pun untuk perkenalkan interval bagi S dengan T. Dan S dengan T yang besar ni akan digunakan sebagai variable parameter untuk equation X, Y dan Z. So, kat sini kita akan guna mesh grid. Disebabkan dia ni adalah parametric equation, dia macam kena buat berlapis-lapis macam ni lah. Ok, lepas tu kita dah siap perkenalkan interval dia. Sekarang kita masukkan equation. Equation X adalah S cos T so y equal to s sin t. Z equal to s kuasa 2. Enter. Lepas tu kat bawah ni, lepas kita dah perkenalkan equation kita, saya akan guna serve x y z. Okay, kat sini awak run. Sorry. So, ni adalah awak punya graf untuk paraboloid bagi soalan nombor yang nombor 5 ni. Okay. Kalau awak tengok, okay, dia lebih kurang je jawapan. Dia memang jawapan dia macam ni. Cuma beza dia, dia ada perbezaan dengan coding yang sebelum ni kita dah buat untuk soalan nombor 5 tu. Okay, so sekarang saya akan tunjuk perbezaan dia. Mula-mula saya akan guna figure. Sekarang saya buat coding, saya akan taip balik coding yang sebelum ni kita guna supaya kita boleh tengok apa perbezaan dia. Sim ST dekat sini di, kat ramai yang orang tak leran, kawan-kawan tak leran sebab dia ada problem dengan MATLAB tu sendiri. Lepas tu kat sini kita guna EZ serve S cos T comma S sin T comma S kuasa 2 0.5. Ni interval dia 0.5 0 2 pi. Ok, tengok balik betul ke salah. Ok, setakat ok kita run eh. Yes, dia keluar dua figure. Ok, figure yang pertama ni adalah untuk figure yang pertama ni adalah untuk coding yang baru kita buat. Figure yang kedua ni adalah coding yang lama yang guna sims tu. Okey, apa beza dua ni? Kalau kita tengok kat sini, grid dia, yang grid untuk coding baru yang kita guna ni adalah dia kecil-kecil lagi daripada grid yang grid bagi setiap point pada figure yang, untuk coding yang lama. Sebabnya dalam coding yang baru ni kita guna mesh grid. So
match grid ni dia lebih pentingkan point. Bila kita guna function match grid ni, dia akan tunjuk, fokuskan lagi pada dia punya point tu supaya dia lagi exact dia punya point tu. Okey, apa lagi beza antara dua jenis coding? Bila guna exact serve, kat atas ni ada title. Kalau yang yang kita guna yang coding yang ni, sebab kita, coding yang atas yang baru ni, saya tak perkenalkan title dia, saya tak namakan graph ni, dia tak keluar lah selagi awak tak guna function title. Lepas tu, okay, ada satu lagi cara. Kalau awak guna MATLAB online, dia akan sarankan awak supaya guna fserve. Okay, bila awak run fserve ni, kejap tengok dia berapa. Okay, bila awak run fserve ni, graf yang lama, graf yang baru, coding baru ni, coding yang baru, ni coding yang lama tapi guna fserve, kat atas ni dia tak ada dia tak ada apa, tak ada title. Tu beza dia. Tapi kalau awak tengok balik, kalau awak buat MATLAB online, dia sarankan awak guna fserve ni. Exactserve dia dah tak recommend sangat untuk digunakan. So kalau awak dalam assignment awak, awak nak hantar yang coding yang baru ni pun boleh, nak hantar coding yang ni yang lama pun boleh, mana-mana boleh. Okay, tu je setakat untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam group. Macam biasa, kalau assignment nak kena hantar before hari Khamis, tu je lah. Okay, thank you, bye.